Terima kasih ya, Jen. Kalau begitu Tante Jenab mau langsung ke kiosnya Papa Jennifer aja ya. Iya, Tante. Gini, kalau Jennifer nggak ngapa-ngapain, ikut Engkong aja yuk. Engkong bos. Jennifer mau ketemu Bu Yola, Engkong bos. Hah? Bu Yola? Mulai deh, denger Ibu Guru Yola langsung matenya hijau. Diam ngapa lu? Ayo sayang, Engkong bos anterin. Babe! Ngapa sih lu? Kan ini demi cucu gua juga. Ini bagaimana urusannya sih? Ya kagak bisa dong. Ingat perjanjiannya kemari, mau ngapain? Hah? Kan mau ketemu sama Bang Idoy katanya. Nap, ini lebih penting. Mau ngapain ketemu Bu Yola sayang? Jennifer mau nanyain PR Engkong bos. Cocok. Bagus. Nyok. Nyanyo aja. Babe. Ngapa sih lo? Berisik aja. Engkong bos. Ya. Jennifer ambil bukunya dulu ya. Iya sayang. Iya. Ayo. Aduh, dia girang banget sih. Babe mah apaan sih? Kagak pake ketemu Bu Guru Yola. Lu datang kemari gue izinin ketemu sama si Pony. Lah sekarang giliran gue ini, lu izinin juga lah. Apaan sih Babe? Justru ayah penasaran. Kan Babe yang ngomong tiba-tiba tahu-tahu berubah. Nah, ya udah kalau begitu, lu gue kagak izinin. Oh, oke. Kalau begitu Babe juga ayah kagak kasih izin ketemu sama Bu Guru Yola. Bye. Lah, Cet. Bapaknya diancam. Lah, Cet. Lah. Kayaknya lo. Ah, dikit-dikit kayaknya. Kayaknya mulu. Terima kasih ya, Kang. Sami-sami. Oh, ini punya Kang. Nih, dah. Terima kasih ya. Sami-sami. Terima kasih, Kang Idoy. Sama-sama, tuh, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bos Idoy, ini storannya. Storan apa tuh, Dok? Sirup. Emangnya saya jualan sirup, Dok? Kan kita berdua tejoin bisnis, Bos Idoy. Oh. Ya nanti aja tuh, Dok. Saya pulang dulu ya, Dok. Iya, Bos Idoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.